Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Seperti biasa, channel YouTube Edward Widodo berada lagi di area proyek Tol Bocimi seksi 2. Lokasi ini berada di area Kampung Manggis ya, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dan ini main road yang menuju ke 0 km Tol Bocimi tahap 2. Oke, dan terlihat ya di depan sana sedang ada pembetonan. Ini merupakan 0 km Tol Bocimi tahap 2 ya. Oke, dan sekarang saya berada di area akses warga Kampung Manggis ya, Desa Benda, nantinya akan melintasi jembatan di depan. Akses ini untuk pembetonan sudah selesai ya, hanya tinggal menyambungkan ke area jembatan yang berada di depan sana ya. Oke, dan sekarang saya akan mengajak sobat YouTube semua untuk melihat progres di 0 km Tol Bocimi tahap 2 ya, yang berada di depan sana. Oke, ini dia area 0 km ya, yang berada di Kampung Manggis, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Nantinya warga tidak akan melintasi main road ini ya, melainkan jalan yang sudah dibuatkan oleh PT Waskita Karya ya. Lokasi jalan berada di sebelah kanan, nanti akan saya perlihatkan ya. Oke, ini dia progres awal ataupun 0 km Tol Bocimi tahap 2 ya. Terlihat di depan sana sedang ada aktivitas pembetonan. Di area main road Tol Bocimi tahap 2 ataupun main road di 0 km ya. Kita doakan semoga seluruh pengerjaan Tol Bocimi tahap 2 ini berjalan dengan lancar ya, tanpa ada kendala. Oke, seperti inilah aktivitas pembetonan ya di area Kampung Manggis. Walaupun sudah masuk jam istirahat, para pekerja masih bersemangat ya, terutamanya di area yang sedang pembetonan ataupun pengecoran di depan sana ya. Oke, seperti inilah progres ataupun aktivitas yang sedang berlangsung, yaitu pembetonan main road Tol Bocimi tahap 2 yang berada di Kampung Manggis Benda.
Mudah-mudahan para pekerja selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran ya di saat menjalankan tugasnya untuk menuntaskan ruas tol Bocimi tahap 2 ini. Kita zoom ya agar lebih jelas melihat proses pembetonan main road tol Bocimi tahap 2 yang berada di Kampung Manggis. Oke, terdengar suara adzan ya. Ini sekitar jam 12 siang. Selamat menunaikan ibadah salat duhur ya. Dan sekarang pembetonan sudah selesai, tinggal ditutup agar cepat kering ya. Maaf, ini pembetonan masih berlangsung ya. Terlihat mesin molen sedang mengeluarkan suara. Kita ucapkan terima kasih kepada para pekerja dan juga pihak pengembang yaitu PT Waskita Karya yang sudah bekerja keras ya tanpa lelah untuk menuntaskan main road tol Bocimi tahap 2 ini. Karena banyak sekali warga Sukabumi maupun di luar Sukabumi yang berharap main road tol Bocimi tahap 2 ini segera rampung pengerjaannya dan secepatnya dapat digunakan ya. Mengingat kondisi jalan arteri mulai dari eksit tol Cigombong sampai ke area Parung Kuda rawan macet ya setiap harinya. Dan mudah-mudahan tuntasnya pengerjaan main road tol Bocimi tahap 2 ini dapat mengurai kepadatan ataupun kemacetan di area tersebut. Walaupun panas-panasan, saya masih tetap semangat ya untuk berbagi informasi progres tol Bocimi tahap 2 ini ya, setiap harinya, khususnya di hari ini cuaca lumayan terik ya.
Jadi proses pembetonan masih terus berlangsung ya. Dan ini baru proses pembetonan dasar ya. Jadi dilakukan secara manual. Nanti untuk pembetonan ataupun pengecoran finishing menggunakan mesin rigid 4mm ya. Pembetonan masih terus berlangsung ya di area Kampung Manggis ini. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Untuk berita dan informasi seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Tapi tidak intinya channel YouTube Edar Widodo selalu berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik ya kepada subscriber di channel YouTube Edar Widodo ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.